Habib Ali, yaitu yang saya lihat sendiri dari di mata saya, di hadapan saya, dari saya masih kecil, ya, sholatnya selalu di masjid. Tidak meninggalkan masjid dari umur saya masih 5 ataupun 7 tahun, dan saya selalu dibawa ke masjid. Setiap masih mau sholat subuh, yaitu dibawa ke masjid dari kecil, sholat subuhnya di masjid, sampai sekarang umurnya sudah 80 tahun, yaitu masih sholatnya di masjid. Jarak masjid, ya, dari rumah itu bukannya dekat. Kalau jalan kaki sekitar 500 meter. Ini bukannya naik beca, bukannya naik motor, akan tetapi jalan kaki. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan kalau melihat seseorang yang beriman, yaitu hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi kalau orang yang jauh dari masjid, berarti orang tersebut jauh dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.